Saya bukan petani, saya pun fikir apa saya nak buat kan. Jadi saya berbincang dengan rakan kongsi, dia cadangkan rumput. Dia nampak rumput boleh jadi duit. Saya Syahimi daripada Kaf Napier. Hari ini anda lihat adalah rumput Napier hybrid daripada Thailand, Pak Chong, variety Pak Chong. Yang pada umur 2 bulan ni agak sesuai untuk semua makanan ternakan bagi ruminan dan hidupan liar. Kami juga menghasilkan produk yang berasaskan fodder sejak kebelakangan ini. So hari ini kita dapat menjimatkan kos makanan ternakan anda dan bagi memastikan keterjaminan makanan negara. Saya ni orang merantau. Umur saya dah 56, 57 kan. Jadi saya merantau daripada umur saya 18, 19 tahun saya dah keluar negara. Jadi saya balik pun dah lebih kurang 8 tahun. Saya dulu duduk di Eropah, pergi balik, pergi balik. Bila dah balik Malaysia ni, saya pun fikir apa saya nak buat kan. Jadi saya berbincang dengan saya cuba, kemudian datang saya punya rakan kongsi. Saya punya yang dah macam adik-beradik dengan saya. Saya bincang dengan dia. Apa kita nak buat? Dia cadangkan rumput. Cuba fikirkan rumput, dia kata. Dia nampak rumput boleh jadi duit. Dan bila saya fikir-fikir balik, malam tu juga saya fikir, besok kita dah boleh buat. Pasal saya dah nampak memang tak ada orang nak buat. Sebab rumput ni liar. Kan? Tak ada orang nak komersialkan. Jadi kita komersialkanlah. Saya bermula dengan proses yang sangat sulit atas usaha kami sendirilah yang saya dengan rakan-rakan saya usahakan. Jadi kita kena tebang, kita kena apa, proses awalan itu yang teruk. Kalau kita daripada awalan dia, kita kena pastikan kita punya tanah ni, kita yang tanah yang kita nak usahakan ni seperti tanaman-tanaman lain, kita kena roto, kita kena pelau, kita kena bersihkanlah. Kemudian tidak ada akar-akar, tidak apa. Macam biasa, macam kita nak tanam serai apa semua kan, tanaman lain. Kemudian kita, dia tak perlu batas. Kita cuma sediakan asal tanah itu bersih dan tidak bertoksid. Dan kita dah sukat dia punya pH, alkali dia ke apa ke. Kita dah cek semua dah. Baru kita pagar, namun kita boleh start tanam. Tak payah batas. Penanaman Napier ni tidak apa sulit seperti kita tanam tanaman-tanaman lain. Kalau tanaman-tanaman lain ni kita perlukan penjagaan rapi. Ya, ini pun kena rapi juga tapi lebih mudah. Jadi memang kalau untuk kita usahakan memang dah cantiklah. Untuk awalan dia mungkin kita perlu dalam 60 hari untuk kita dapatkan kualiti dia untuk benih dia. Kemudian apabila dah kita dah harvest, kita dah tuai, kita tinggal 30, 35 hari. Tiap-tiap 30 hari, 35 hari, 40 hari, kita dah boleh harvest, kita dah boleh tuai. Dan kita boleh buat market. Dari segi marketing, kita gunakan social media yang ada. Macam Facebook ke, TikTok ke, semua social media, kita guna pakai. Jadi untuk pasaran dia, insyaAllah, sediman banyak. Cuma barang aja tak cukup. Napier itu tak cukup. Rumput tu, mana kita nak cari? Jadi kita perlukan tempat yang lebih luas, kan? Kita perlukan tanah yang lebih banyak lah. Untuk rumput Napier ni, kalau kita nak memastikan dia berkualiti, kita perlu baja yang sesuai untuk rumput ni. Dan kita tak boleh sebarangan kita nak, walaupun dia rumput, kan rumput ni dia boleh tumbuh je. Tapi kalau kita tak ada baja yang betul, sistem yang betul, masa kita nak bubuh baja, kita nak kena merumput, kita nak meracun di sekeliling dia tu, rumput-rumput liar ni, kita pilih baja yang terbaik, yang tidak mengandungi bahan kimia, kemudian hasilnya alhamdulillah cantik. Dan kita akan pastikan setiap 30 hari, 35 hari itu, yang rumput ni segar dan selamat dimakan oleh binatang.
kita nak jaga apa kualiti dia, ialah kita tak boleh, kita kena jaga macam kadang-kadang dia ada juga serangga-serangga ini yang macam-macamnya ada juga. Cuba kita pastikan yang racun yang kita gunakan, racun serangga itu paling minima. Kalau dia ada, untuk yang lain-lain tu kita kena pastikan jangan air bertakung kan, untuk dia tumbuh segar. Lepas tu air yang cukup. Yang cabaran, yang kalau dikatakan cabaran untuk calf napier ni, kami takut nanti kami tak cukup supply sebab demand sangat tinggi. Yang ada hari ini pun tak tersupply, tak terbekal kan. Jadi itu yang cabaran yang utama. Nasihat saya kepada petani-petani yang bakal jadi petani, jadikan pertanian ini perniagaan dengan menanam napier.